Bermaknanya orang jahiliah ni ia kenal Allah Ta'ala. Ia tahu katanya kejadian semua yang Allah Ta'ala buat ni, itu kejadian yang ada ni adalah Allah yang mencipta. وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِّنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. Ayat 29 Suratul Anbiya. Hari ini ambil satu ayat sebagai ayat akhir di dalam malaikat yang Allah Ta'ala firman di dalam suratul Anbiya ni untuk nak menjadi lebih yakin kepada kita bahawa malaikat adalah makhluk Allah yang suci, mulia, yang Allah Ta'ala berikan sifat-sifat istimewa yang ada pada malaikat, iaitunya tidak diraka kepada Allah dan sentiasa taat apa buat ataupun laku apa sahaja yang diperintah. Jadi ada sebahagian malaikat ni menjadi sembahan manusia, iaitunya manusia pegang ter katanya malaikat ni Tuhan. Terutamanya Allah Ta'ala firman di dalam Quran, iaitunya puak-puak as-sabiun. As-sabiun ni wallahu a'lam lah, orang Sia ataupun orang putih panggil Sabian ataupun Sabian, gitulah lebih kurang. Tapi dalam Quran tu heraya innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiin. Ha tu was sabiin tu, pok-pok sabiin ni adalah orang yang sembah dewa-dewa, dia panggil sembah bintang, sembah sing saksit benar hak tak nampak di mata, pok-pok dia sembah. Dia tu katanya benda tu adalah sebagai tempat pengpa tang cicai pok dia. Sebahagian daripada hak sabiun sembah ni iaitu nya malaikat. Jadi dia anggap katanya malaikat ni adalah makhluk suci, maka dia sembah. Supaya malaikat tu sapa kepada Allah. Ha ni nak ayat katanya orang-orang zaman dulu tu dia percaya kepada Allah. Dia yakin katanya Allah sebagai Tuhan, tapi dia bersyirik dengan benda-benda. Sama ada benda tak nampak ataupun benda hak nampak. Orang Arab zaman jahiliah dulu pun semua tak kong. Tapi rupa parah tak kong duduk depan tu, cut mai pelai tang dia iaitu nya Allah Ta'ala. Dia minta nak jadi tak kong, tulus siapa gapo hak dia duk royak duk minta dalam doa dia nak usapa kepada Allah. Sebab ayat Quran tu dia katanya wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulun Allah. Kalau sekiranya mung ditanya puak-puak ni, hey Muhammad, ditanya mereka siapa buat langit dan bumi, nescaya mereka itu jawab Allah. Bermaknanya orang jahiliah ni ya kenal Allah Ta'ala. Dia tahu katanya kejadian semua yang Allah Ta'ala buat ni, itu kejadian yang ada ni adalah Allah yang mencipta. Tapi dia pergi syirik, dia pergi kufur dalam hal tauhid ibadat, tauhid uluhiyah. Hak ni lah puak-puak dia geleweng. Siapa ke akhir mari lama-lama masa learning semua orang kafir atas muka dunia tak kenal dah Allah Ta'ala. Ya kenalnya kena takkum tu. Pit bang habis dah. Klum habis dah. Dengan Allah Ta'ala tak ada. Gitulah. Allah raya di dalam ayat 29 suratul Anbiya. Takdir katanya ada di kalangan malaikat duk mengaku katanya jadi Tuhan. Dah manusia duk sembah malaikat. Ada ke malaikat nak mengaku katanya dia jadi Tuhan? Tuhan pun royak
Allah royak di dalam ayat 29 ni, wa may yaqul minhum inni ilahun min dunihi fadzalika najzihi jahannam. Ninglah Tuhan katanya, dan jika ada sesiapa di antara mereka berkata, ada di kalangan malaikat duk kecek duk royak, sesungguhnya aku ialah Tuhan selain dari Allah. Pas malaikat mana nak pergi kata macam tu? Malaikat ni pada ayat sana ni, dia tabiat cuci bersih. Ketua malaikat iaitu nya Jibril ataupun Jibril tu ketua. Lepas tu hak lain pada tu rong belaka, rong Jibril, Mikail, Israfil, nama-nama ni tak asalnya bukan dalam bahasa Arab dak. Supaya Jibril, Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, tak ada dalam apa dalam hadis tak ada sebut Izrail, tak ada. Dalam Quran tu hak sebutnya Malakul Maut, bukan Malikil Maut, dak Malik, bukan Malik tapi Malak, Malakul Maut. Jadi nak ayat katanya nama-nama ni berasalnya bukan daripada bahasa Arab tapi bahasa Hebrew, iaitu nya bahasa orang-orang Yahudi pada zaman dahulu dimasukkan ke dalam bahasa Arab. Alhamdulillah. Nah, ayat katanya malaikat ni adalah sangat-sangat banyak yang Allah Taala buat untuk kuatkum dole semua makhluk. Bita, matahari, langit gitu, pitu-pitu langit ia cara belaka. Jadi tentera Allah Taala bukan saja atas dunia, bahkan semua tiap-tiap makhluk Allah Taala jadikan adanya malaikat. Pas di kalangi malaikat pun ada rasul. Allah ayat di dalam Quran, "Inna Allah astafa minal malaikati rusulan wa minan nas." Allah Taala pilih di kalangi malaikat-malaikat adanya rasul, dan di kalangi manusia pun ada rasul. Ha tu. Rasul di kalangan malaikat Allah lebih tahu, tapi malaikat Jibril adalah ketua dia. Di kalangan manusia, iaitu sejak daripada Adam sehingga Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, semua tu adalah rasul-rasul belakang untuk jadikan petunjuk atau pemberi ajaran-ajaran kepada manusia, tak sewi glewing, tak sepunuh akidah, nak we duduk aman selamat molek di atas muka dunia. Maka Allah royak di dalam ayat ni, kalaulah ada di kalangan malaikat yang mengaku ataupun duk kecek royak katanya dia adalah Tuhan selain dari Allah, maka yang berkata sedemikian itu kami akan membalasnya dengan azab neraka jahanam. Lebih-lebih lagi manusia duk mengaku katanya dia jadi Tuhan. Wallahu a'lam lah. Hak ni manusia ni ada hak pasal ia reda orang sujud kaki dia. Manusia ada setengah-setengah dia yamrab ataupun dia sedak orang duk sujud kaki dia. Ini adalah yang dinamakan tagut. Siapa yang mengaku, walaupun dia tak mengaku katanya dia jadi Tuhan, tapi dia seolah katanya dia terima orang duk bokok depan dia duk sujud, duk semoh gotu semoh kan di depan dia ataupun gambar dia orang duk semoh. Cie katanya orang pesaning adalah tagut dia panggil. Ada sifat ketuhanan ada pada diri dia. Sebab manusia sama-sama manusia ni tak boleh semoh, tak boleh sujud. Tak boleh rokok, rokok pun tak boleh dah. Kita sama-sama manusia. Apatah lagi nak pergi duk teriak dengan dia, nak pergi apa? Duk ngaduha kepada dia, masya Allah. Hak ni ya, kau teruk lagi. Allah akan azab manusia hak semua dan yang disembah. Masya Allah. Ni kita gambarlah manusia seluruh dunia sejak daripada zaman-zaman dahulu sampai ke zaman sekarang. Walaupun hak nak royak ni, kita dengan mak pak kita pun kita tak boleh sujud kaki. Tak boleh. Walaupun ibu bapa kita, hak beranak ke kita, wui nyawa kepada kita, tak boleh. Pernah satu kali Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia pergi
musafir jauh, ya kelik mari pa. Ni kisah nak boleh Nabi lari orang sujud kepada orang. Muaz bin Jabal kelik mari pa sujud ke Nabi. Nabi lari dari dah. Tanya Muaz, "Hei Muaz, apa mau buat gini ke aku?" Muaz ayat katanya, "Saya pergi tengok orang semua orang. Orang sujud kepada orang." Nabi ayat katanya, "Yang berhak disujud, dirokok, diibadat hanya kepada Allah." Dalam agama Islam ni Tuhan haram manusia sujud kepada sesama manusia dan manusia sujud rokok kepada makhluk. Tak boleh. Ha tu. Inilah pucuk sebab boleh Allah haram segala-galanya nak jadi manusia duduk dalam lakin dia, duduk dalam rabiat, dalam wiknai dia, iaitu kita hanya boleh beribadat kepada Allah. Haram kita beribadat kepada yang lain. Maka akhir sekali, demikianlah kami membalas golongan yang zalim. Orang-orang zalim iaitu orang yang tidak berpegang dengan Allah sebagai Tuhan. Orang yang buat nak lu nak tang. Sehingga dia glewing dalam hidup dia jadi kafir. Lepas tu, ayat yang kita dengar basic baca saat ni. Akhir surah Az-Zumar. Masya Allah. Ayat hubungi dengan ahli syurga, ahli niaka, orang kafir dan orang yang bertakwa. Masya Allah. Orang-orang kafir ni. Wa yawmal qiyamati taral ladhina kafaru. Apa? Wujuhuhum muswaddah. Pada hari kiamat, kamu akan boleh tengok muka-muka orang kafir sangat hitam gelap. Sebab apa tu? Duduk atas muka dunia, puak-puak dia kafir. Tak kena. Siapa tuai dia pun dia tak kena. Hak dia kena, kuaka. Benar-benar, kuaka-kuaka ni maknanya benar hak dia terap, wai, buca tu. Hak tu. Lepas tu, agama kafir semua ni adalah agama yang tak betul. Betul-betul dah kita kecek ni. Kalau dengar kau orang kafir kali, bunuh kita kali. Kita dok kata kau agama dia. Tapi tak ada arah. Kena sebut. Sebab Allah Ta'ala royak di dalam Quran. Kalau dia kita tak sebut, maknanya kita dok sembunyi ilmu. Tapi hakikatnya sebenar macam itulah. Bukan kita hina kepada agama asing dok. Hakikat tu hai royak dalam Quran. Kalau dia kita tak royak, maka kita dok takut. Tuhan royak panggil orang kafir. Dalam Quran ni dua kali ya Tuhan sebut. Qul ya ayyuhal kafirun. Dengan ya ayyuhal ladzina kafaru la ta'tazirul yaum. Dua Tuhan sebut panggil orang kafir. Lain pada tu Tuhan sebut sifat orang kafir belaka, tak panggil wahai orang-orang kafir. Alhamdulillah kita orang mukmin, orang yang berimin, yakinlah bahawa Allah Taala sengaja pilih kita nak jadi kita selamat, kita bahagia dunia akhirat. Walaupun atas dunia nampak ada susah payah, kena zalim, kena tipu kau orang, kena hina, kena gatu, kena gani, tapi kita kena ingat bahawa di akhirat sikit lagi Allah Ta'ala akan angkat darajat orang-orang yang beriman, terutamanya orang yang takwa kepada Allah. Sebab tu Tuhan raya orang beriman tu, orang beramal soleh tu, kalau nak banding dengan orang takwa, orang takwa lebih tinggi lagi. Sebab apa? Orang nak boleh jadi takwa ni, ia tong pan iman, tong pan amal soleh, barulah ia jadi takwa. Tapi iman saja, amal soleh saja, maknanya you radap tua-tua pai. Orang-orang pakak beriman belaka, pakak beramal soleh belaka, tapi orang yang bertakwa, cek katanya orang tu ia banduk dah daripada iman, daripada amal soleh, maka alhamdulillah ia jadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan insya-Allah kita menjadi orang takwa belaka dan kita akan menduduki syurga yang Allah Taala sediakan kepada kita semua insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.